Hari ini kita kedatangan salah satu talent onik, yaitu ada aku, Jessy. Yeay. Aku udah ada di FL Arena sekarang. Kita masuk. Oke, Jessy, hari ini kesini sama siapa ini? Aku kesini tadi sama Bibi sama bocil itu tuh. Siapa tuh? Lydia. Sembrin yuk. Yuk. Halo. Hai. Siapa boleh perkenalkan diri? Nama aku Lydia. Lydia. Lydia dari mana nih? Aku dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Sendirian? Iya. Emang gak takut diculik? Enggak dong, kan aku berani. Oh, dan kuat. Okay. Hari ini Jessy dan Lydia mau nonton apa nih? NPL Onik lawan Ikon. Onik Bos. BTW, kok jersey-nya masih pakai jersey lama? Soalnya aku ada jersey ini buat Lydia. Aku jersey ku mana? Jersey kamu ada di KY. Oke, jersey Lydia, kita masuk ke dalam yuk. Yuk. Oke, yuk. Ambil jalan, aku nanya ya. Iya. Aku nanya Lydia dulu deh. Lydia, player favorit kamu siapa? Player favorit aku Kabut. Jessy? Aku sekarang Kiboy. Kiboy, oke. Terus buat prediksi skor hari ini berapa kosong nih? 2-1. Oke. Kalian penasaran nggak stage MPL kayak gimana? Penasaran. Masuk yuk. Yuk. Wow. Gede banget. Gede banget. Ih, keren banget loh. Oke. Gimana nih perasaan kamu ada di sini di MPL? Seneng banget. Seneng banget. Deg-degan loh. Kayak kalau nonton kayak gini tuh lebih berasa gitu. Iya. Oke. Tapi katanya info hari ini tuh gak ada penonton yang nonton. Iya, sayang banget. Iya. Jadi cuma kita aja gak apa-apa. Kita bisa mewakili supporter-supporter Sonic yang lain. Oke, amin. Terus ada ucapan gak buat para Sonic-Sonic nih yang lagi menjalankan puasa? Semangat ngejalanin puasanya, tahan godaan, jangan emosi, kuatkan iman kalian ya. Oke. Terus terakhir nih, ada ucapan gak buat player-player Onik yang hari ini mau main? Aku dulu ya. Ya boleh. Semangat, pasti bisa menang. Oke. Kalau dari aku, semangat, jangan pikirin yang lain, pokoknya fokus aja ke pertandingannya. Oke. Yuk kita langsung lanjut aja match ini. Kita ketemu sama teman-teman kita yang lain. Bye bye. Guys, tadi aku dapat ini dari fans cewek aku namanya Citra, lucu banget ya. Kita buka ya. Dalamnya ada surat. Apa tulisan suratnya? Aku bacainnya. Hai wanita cantik dan kuat walaupun agak ngelag. Hehe. Sehat terus ya, Kavior sayang. Semangat dan sukses selalu buat karirnya, Mami. Jangan dengerin apa kata provok yang gak baik ya. Jadi diri sendiri terus ya. Kelucuan, keanehan, kelemotan Bang Pior yang bikin aku seneng. Semoga langgeng ya sama Bae sampai pelaminan, amin. Salam buat Bae, Mami, Papi, dan Kayola. Kok nikoku loh? From @citra_ tuh Mami Pior, maaf ya cuman ngasih barang random. Apa Citra ini berarti banget buat aku nih, kalau bisa aku laminating suratnya. Kita lihat isinya ya. Aduh, gue jadi terharu. Nih, ada apa nih? Kayak kaca ya, cute kayak aku, oke? Kita lihat isinya. Nah ini di lagi. Ini sisir ya. Tuh kan sisir sama kaca, ya kamu tahu aja rambutku lagi berantakan, aku pakai dulu ini. Lucu banget ya mereka guys tuh. Lucu kan? Taruh lagi ya. Habis itu ada apa lagi ya? Kita cek dulu. Bikin lagi. Gemeteran gue. Oke. Terus ada notebook. Ada buku. Ih, sumpah dia rela-rela kesini loh, demi aku, lucu banget loh. Terus itu dipoto gemeteran, aku kan giniin kan, gemeteran dia. Tuh lucu ya, nanti aku tulis kisah aku dan Bae di situ.
Satu, terus kedua ada ini juga nih. Ih, apa ini? Ih, lucu banget! Lucu banget tuh. Ih, sumpah, kenapa sih orang pada niat banget? Makasih ya Citra, giftnya gemoy banget. Ini bisa di gitu. Terus ada crunchy. Aku mau pakai ah, respect dia anjas. Oke. Kayak ini. Poni kayak gini. Terus abis itu kita ikat rambut, oke. Respect Citra ya. Jadi kita pakai ini. Nah, lucu kan? Ding ding ding. Ih, makasih Citra. I love you. Mwah. Semuanya, hari ini aku ada di MPL Arena. Ini pertama kalinya lagi aku nonton MPL. Terakhir aku nonton di Bali. Jadi hari ini kita lihat keseruan MPL hari ini. Agen cut ya? Selamat doang guys. MPL Season 9. Ini apa kayaknya? Oke, jadi sini ada Wall of apa ya ini ya? Ini dari Season 1 sampai season 8. Oh, ada lagi. Ini season 3 sampai season 8. Ini yang waktu di Bali kemarin ya? Iya. Oke, ini piangannya. Semoga Onyx bisa menang lagi hari ini. Oke. Kita ke dalam yuk. Yuk. Wow. Stage-nya bagus banget sih. Ready score hari ini berapa sih untuk Onyx? Yang pasti 2-0. Enggak Onyx, aku percaya banget Onyx soalnya mereka itu kerja keras ya. Dan kita juga pastinya ngedukung, juga berdoa supaya Onyx menang. Eca, kita lihat stage-nya yuk. Ayo. Oke, di sini ada caster Indo di sebelah sini dan yang sebelah sini itu ada caster untuk yang bahasa Inggrisnya. Dan di sini nanti Onyx main, nggak tahu sih di mana Onyx, di mana EVOS. Yang penting tetap dukung Onyx. Panggungnya keren, semuanya lengkap ya, difasilitasin dari MPL-nya. Kayaknya kita harus ketemu sama teman-teman yang lain, Keca. Ayo. Kita ketemu Fior. Kita ketemu Fior, Fior kita. Woo. Dan teman-teman yang lain. Ambil aja, silakan. Oh, ada teman-teman yang lain, guys. Ambil aja. Nantinya satu lagi. Jadi semua angel selanjutnya Onyx. Guys, saya hadir dulu kamera. Hai. Aklima, kamu AFK ya, Aklima. Itu bagus, seperti kayak gini. Oh iya, cepet aja anek ya? Awalnya aku kayak kaget, makanya aku kaget. Eh, bagus tuh. Asam cewek jump in begitu saja begitu karena base-nya Clover sendiri yang apakah sempat menghadang tapi kayaknya gak bakal dan inilah dia 1-0 wow. Onyx Esports. Tanpa balas. Tanpa balas. Tanpa balas dan bahkan inilah poin totalitas. Halo Gaby. Halo. Gimana sih pendapatnya di game tadi, Onyx? Game 1, game 2 sama-sama segitu. Soalnya kayak tadi kan ngobrol-ngobrol gitu kan. Kayak ada Pika, ada Yo juga pada bilang kayak draft-nya sama-sama kuat kayak gitu. Jadi ya gigi banget. Seru banget. Seru banget. Deg-degan juga. Makin deg-degan semuanya. Ada ucapan gak buat para player Onyx? Congrats! Ya congrats! Sudah menang hari ini.
terus. Kayak gini terus. Iya, kayak gini terus. Hai Ica. Halo. Gimana sih pendapatnya tadi permainan Onyx? Permainan Onyx cukup rapi, terus juga fans gege banget. Poninya berber banget ya. Terus juga bangga Onyx bisa 2-0 lawan IPOS. Tetap dukung Onyx, Sonic walaupun kalah atau menang tetap dukung. Dan terima kasih udah nonton juga sama aku. Seru banget sih. Tapi kurang penonton. Tapi enggak nurunin semangat juga kan? Enggak dong. Buktinya tadi bisa menang 2-0. Oke. Okay. Semoga bisa dipucuk lagi. Oke. Okay? Oke guys, segini dulu. Makasih banyak yang udah dukung Onyx dan nonton bareng aku dan talent lainnya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya dan jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Bye bye.